Kabar Yuni Shara nikah siri dengan Irwan Musri, videonya sudah dilihat lebih dari 44.000, hingga Maya Estianti ikut berkomentar. Fakta-fakta kabar Yuni Shara disebut nikah siri dengan suami Maya Estianti belakangan ini kabarnya sedang jadi perhatian publik. Hal ini terlihat dari sebuah unggahan di YouTube Daily News yang mengungkap kabar miring tersebut. Videonya sudah ditonton 44.000 lebih. Hebohnya, kabar tersebut membuat Maya Estianti pun ikut berkomentar dan memberikan klarifikasi atas gosip yang beredar. Dalam unggahan tersebut, akun itu menarasikan jika pengusaha kaya berselingkuh dari istrinya. Kabar miring antara Yuni Shara dan Irwan Musri yang disebut telah nikah siri video yang diunggah 31 Mei 2023. Jerit Maya Estianti, Yuni Shara bongkar pernikahan sirinya dengan Irwan Musri. Tulis akun YouTube Daily News dilansir garut.suara.com. Yuni Shara geram mendengar kabar tersebut melalui unggahan di Instagram pribadinya. Ia memberi peringatan tegas kepada orang yang membuat hoax tersebut. Sebanyak orang menyukai kita, sebanyak itu juga mungkin yang tidak menyukai kita. Kalaupun tidak suka, sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Asalkan jangan membuat berita yang tidak benar atau hoax. Apalagi sampai menimbulkan fitnah, tulis Yuni dalam sebuah caption. Anda pasti juga tahu bagaimana cara menghentikan berita tersebut sebelum legal. Saya menghubungi Anda, terima kasih. Sementara itu, Maya Estianti dalam unggahannya di Instagram juga menyentil berita hoax yang beredar itu. Di era digital banyak sekali berita-berita hoax, tapi sayangnya banyak yang lebih memilih percaya berita yang menyesatkan plus ikut membuli subjek yang lagi diberitakan. Jangan-jangan ini yang dinamakan fitnah dajjal. Jangan-jangan yang gue omongin ini juga hoax, tulis Maya di caption Instagram.